guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek. Hari ini bakal seru banget, karena kita akan bahas desain rumah mewah yang nyaman banget, yang pastinya bisa jadi referensi untuk kalian semua nih guys. So, tanpa basa-basi lagi, inilah dia, desain rumah mewah tropis modern. Let's go! Nah guys, hunian kali ini akan dibangun di atas lahan seluas 589 meter persegi dan luas bangunan total 382 meter persegi. Wow, siapa dari kalian yang punya lahan seluas ini? Komen di bawah ya. Nah, dari fasad rumah ini bisa kita lihat ya, terlihat begitu cantik dan menawan. Rumah ini menerapkan konsep tropis modern dua lantai. Tone warna putih bersih sangat serasi dikombinasikan dengan batu alam. Selain itu, bukan kaca dan bentuk rumah yang mempesona, membuat setiap orang yang lewat depan rumah ini akan terpana melihatnya. Kira-kira kalau kalian lewat depan rumah ini, gimana reaksi kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat bagian pagarnya nih. Dengan pagar yang dibuat kokoh dan gagah, pagar setinggi 2,7 meter ini dihiasi lampu dinding, membuat rumah ini jadi sangat terlihat elegan. Tidak hanya pagar, rumah ini juga dilengkapi dengan pintu gerbang besi tempa setinggi 2,3 meter. Nah, sebagai fasilitas untuk menyimpan kendaraan, rumah ini punya carport selebar 6,5 x 12 meter yang bisa muat untuk 2 unit mobil. Carport ini didesain cantik dengan dinding batu alam, plafon drop ceiling, dan area hijau yang memberikan kesegaran alami pada area carport. Carport ini ditutup dengan kanopi, yang kanopinya ini dimanfaatkan menjadi balkon. Jadi, area ini bisa digunakan untuk menjadi area santai nih guys. Dan lihat deh, walaupun sudah terisi dua mobil, area carportnya ini masih ada sisa space loh. Wah, lega banget ya. Nah, sedangkan pada bagian atapnya, unik banget nih guys. Dia menggunakan bentuk atap perisai dengan genteng keramik full flat, yang di bagian atapnya ini dibuat pembatas yang menyerupai pagar, yang bikin rumah ini jadi terlihat kokoh dan gagah. Nah, rumah ini dilengkapi area hijau yang cukup luas, sehingga membuat rumah menjadi sangat terasa segar dan sejuk. Nah, selanjutnya kita ke bagian samping rumahnya nih. Tampak samping kiri rumah ini nggak kalah keren dari tampak depannya nih. Kombinasi cat putih, batu alam, dan yang bercantik dengan profil yang indah membuat tampak samping kiri rumah ini jadi sangat elegan. Selanjutnya, kita ke bagian samping kanan rumah. Nuansa putih dipadukan dengan batu alam dan dilengkapi dengan bukaan kaca yang lebar membuat rumah ini menjadi sangat cantik dan menawan. Nah, ini dia nih, salah satu bagian yang bikin rumah ini jadi segar banget. Yaps, kolam renang. Rumah ini dilengkapi kolam renang selebar 3x6 meter. Cukup besar dan cukup banget untuk berenang bersama keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke rumahnya yuk. Let's go! Kalian tahu ini ruang apa? Yaps, ruang tamu. Ruangan pertama yang akan kita jumpai saat masuk rumah ini. Ruang tamu ini elegan banget. Tone warna putih, material, dan furnitur yang dipilih yang bikin suasana ruang tamu jadi nyaman banget. Nah, setelah dari ruang tamu, kita akan melihat ruang makan yang nyaman banget nih. Ruangan ini mengusung konsep open space, sehingga sangat terlihat luas dan lega. Sehingga membuat suasana makan bersama keluarga jadi lebih harmonis. Dan selain itu juga, mobilitas penghuni rumah pun akan menjadi sangat baik.
Nah, di sebelah ruang makan ada ruang keluarga. Wah, ruang keluarganya elegan banget ya. Void dan bukan kaca lebar dan view kolam renang membuat sirkulasi udara dan cahaya alami pada ruangan ini menjadi sangat maksimal. Ruang keluarga ini nyaman banget, dilengkapi sofa dan area TV yang cantik. Nah, selanjutnya selain menyatu dengan ruang keluarga, ruang makan ini juga menyatu dengan ruang dapur nih guys. Ruang dapur ini super keren dengan permainan asing granit hitam, kaca cermin yang dipadukan dengan tone warna putih membuat suasana ruangan ini jadi nyaman banget. Nah, selanjutnya kita lihat kamarnya yuk. Let's go. Kamar tidur ini dibuat senyaman mungkin jadi ruangan pribadi bagi pemilik rumah nih. Backdrop pada tempat tidurnya ini didesain cantik dengan wall panel yang dihiasi kaca cermin, membuat kamar menjadi sangat elegan. Kamar ini juga punya bukaan lebar yang mengarah ke balkon, menghadirkan hawa segar dan sejuk ke dalam kamar. Selain itu, diberikan juga meja rias dan sebuah televisi untuk menikmati suasana di dalam kamar. Area TV-nya ini desain mewah dengan aksen granit hitam yang dipercantik dengan kaca cermin. Nah, tak hanya itu, kamar ini juga dilengkapi dengan WIC yang cantik banget. Ruangan ini bisa digunakan untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi pemilik rumah. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang kita ke kamar tidur anak yuk. Let's go. Kamar berukuran 3,2x4,5 meter ini jadi fasilitas untuk anak pemilik nih. Furnitur yang kontras bersatu padu menciptakan tampilan ruang yang indah dan nyaman. Bukan kaca dengan view taman memberikan kesegaran alami ke dalam kamar. Nah, untuk memaksimalkan ruang, di sebelah kiri bed dimanfaatkan menjadi lemari pakaian. Nah, selain itu, kamar ini juga dilengkapi area TV yang cantik dengan aksen wallpaper dipadukan dengan granit hitam. Nah guys, berakhir sudah cerita rumah tropis modern 2 lantai ini ya. Sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah ini akan menjadi ruang terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan indah seperti ini. Ceritakan kisah dan mimpi Anda kepada kami ya. Kami siap jadi bagian untuk mewujudkan rumah impian Anda. Karena kami percaya, setiap orang dapat mewujudkan rumah impiannya. Follow akun sosial media Sharesitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!